Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa inilah dimasyhurkan kepada sekalian orang serta penduduk negara Malaysia, iaitu Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja telah memilih. Didampingi Presiden Jokowi, upacara adat Raja Malaysia menyambut kedatangan Putri Aryani ke istana. Aryani Nisma Putri, dikenal secara profesional sebagai Putri Aryani, adalah seorang penyanyi penulis lagu pop solo penyandang tunanetra berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang. Raja Malaysia, Tengku Abdullah selenggarakan acara adat Malaysia untuk menyambut kedatangan Putri Aryani di keluarganya. Tengku Abdullah buat acara besar-besaran di Istana Negara Malaysia. Putri Aryani didandani bak Putri Kerajaan Malaysia. Putri Aryani ungkap bangga dan bahagia karena acara penyambutan kedatangan Putri Aryani dibuat megah dan mewah oleh Sultan Tengku Abdullah. Raja Malaysia yang dikenal Sultan Agung Tengku Abdullah undang semua para pejabat dan petinggi di negara Malaysia untuk menyambut kedatangan Putri Aryani. Penobatan Putri Aryani sebagai Putri Angkat Raja Malaysia disebut-sebut sebagai acara seremonial terbesar di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada momen bersejarah tersebut, semua keluarga kerajaan Malaysia hadir, tak terkecuali anak dari Raja Malaysia yang hadir dan para menteri-menteri. Dari semua royal family kerajaan Malaysia yang hadir di penobatan Putri Aryani, satu sosok paling menyita perhatian publik ialah anak dari Raja Malaysia. Putri Aryani yang baru dinobatkan sebagai Putri Angkat Raja Malaysia mengaku bahagia dengan momen sakral itu. Penampilan Putri Aryani makin mempesona dengan memakai baju mewah layaknya ratu dan mahkota di bagian kepala. Di beberapa foto yang beredar di laman sosial media, tampak Putri Aryani duduk berdampingan dengan Raja Malaysia. Sejumlah foto Putri Aryani di prosesi penobatan sebagai Putri Raja Malaysia banyak mendapat pujian dari netizen di laman sosial media, Twitter. Sejumlah netizen bahkan menyebut Putri Aryani sangat mirip dengan salah seorang Putri Raja Brunei Darussalam. Di antara semua royal children, belum ada yang bisa ngalahin aura prinsesnya Putri Aryani. "So beautiful and charismatic at Sukyang Age," tulis salah satu netizen. Sebelumnya, Raja Malaysia dibuat menangis terharu saat Putri Aryani pertama kali mencium tangannya. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, Raja Malaysia mengangkat Putri Aryani sebagai anak sejak beberapa hari lalu. Meski udah memiliki putra yang telah menggantikan posisinya, rupanya sejak munculnya Putri Aryani di ajang America's Got Talent, Raja Malaysia menginginkan putri jadi anaknya. Raja Malaysia menyebut, jika kehadiran Putri Aryani adalah jawaban dari doanya selama ini. Sebelum memutuskan mengangkat anak, Raja Malaysia dan istrinya sudah memikirkan matang-matang dan berdiskusi dengan keluarga mereka terlebih dulu. Raja Malaysia rupanya dibuat kagum dengan suara Putri Aryani yang saat itu tampil di acara America's Got Talent. Bahkan, Raja Malaysia menyampaikan niatnya untuk mengangkat Putri Aryani menjadi anak angkatnya. Niat ingin menjadikan aset negara, kini berubah dengan mengangkat Putri Aryani menjadi anaknya. Kini, Raja Malaysia dan keluarganya seakan membuktikan bisa membuat Putri Aryani sukses di panggung musik dunia. Sejak mengangkat Putri menjadi seorang anak, publik sempat digemparkan dengan aksi remaja tersebut yang memiliki keterampilan dalam tarik suara. Wanita pemilik suara emas, Putri Aryani kini telah menjadi bagian dari keluarga Raja Malaysia. Kini Putri Aryani resmi menjadi anak angkat Raja Salman orang nomor satu di Arab Saudi.
Meski telah menjadi anak angkat seorang raja dan mendapatkan fasilitas layaknya seorang anak, tak membuat Putri Aryani berubah. Raja Salman mengaku kini keluarganya telah lengkap dengan kehadiran Putri Aryani dalam keluarganya. Raja Salman merasa bahagia telah menjadikan Putri Aryani sebagai bagian dari keluarganya, yang memang dari dulu diinginkannya. Raja Salman juga mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarga tengah sibuk mengurusi kepindahan Putri Aryani. Sang Raja Arab tersebut mengatakan bahwa ia kini tengah sibuk mengurusi rencana pindah Putri Aryani. Ia mengungkapkan bahwa Putri Aryani akan segera pindah ke Arab Saudi dan tinggal bersama keluarganya. Ini sekarang lagi diurusin karena dia, Putri Aryani, juga mau pindah ke Arab Saudi, jadi lagi diurusin. Raja Salman juga mengungkapkan bahwa ia dan Putri Aryani telah merasakan chemistry sebelum memutuskan mengangkatnya sebagai anak. Tidak hanya berbakat dalam menyanyikan lagu Loneliness dalam ajang kompetisi pencarian bakat America's Got Talent, AGT, 2023. Putri Aryani juga dikabarkan kemenangan untuk Indonesia dalam ajang lomba Hafiz Quran di kota Madinah, Arab Saudi. Dari kemenangan itu, Putri Aryani tak hanya mendapat beberapa penghargaan dari penguasa Arab Saudi, Raja Salman. Namun, Putri Aryani juga berkesempatan langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan Raja Salman. Dikatakan dalam video berdurasi 3 menit 14 detik tersebut, Putri Aryani tidak hanya mendapat pujian dari Salman bin Abdul Aziz atas lantunan merdu dalam membaca Al-Quran. Sang Raja juga terlihat menitikkan air matanya ketika Putri Aryani membacakan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdunya. Sang Raja juga memuji keindahan suara putri dan bakat yang dimiliki gadis remaja berusia 17 tahun tersebut. Bahkan, dilanjutkan dalam narasinya, Putri Aryani juga sempat diberikan pertanyaan langsung oleh Sang Raja. Ketika Putri Aryani selesai membaca Al-Quran, Sang Raja bertanya kepada Putri apakah ada yang diinginkan oleh gadis kelahiran Riau tersebut. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Siang ini, Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023, Raja Malaysia Tengku Abdullah menobatkan Putri Aryani sebagai Putri Angkat Raja Malaysia. Acara sakral itu berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Penobatan Putri Aryani sebagai Putri Angkat Raja Malaysia disebut-sebut sebagai acara seremonial terbesar di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada momen bersejarah tersebut, semua keluarga kerajaan Malaysia hadir, tak terkecuali anak dari Raja Malaysia yang hadir dan para menteri-menteri. Dari semua royal family kerajaan Malaysia yang hadir di penobatan Putri Aryani, satu sosok paling menyita perhatian publik ialah anak dari Raja Malaysia. Putri Aryani yang baru dinobatkan sebagai Putri Angkat Raja Malaysia mengaku bahagia dengan momen sakral itu. Penampilan Putri Aryani makin mempesona dengan memakai baju mewah layaknya ratu dan mahkota di bagian kepala. Di beberapa